Tidak ada komando jihad. Ini fitnah terhadap ulama. Kalau memang ada komando jihad, akulah orangnya, kata Buya Hamka. Marah luar biasa karena Allah. Hamka yang lembut dan santun, Hamka yang baik, hatinya lunak karena Allah. Tapi ketika kebenaran dikebiri, dikriminalisasi, saat itu dia marah, dia pukul meja sampai pecinya jatuh. Itulah sakit terakhir Buya Hamka menjelang kematiannya. Berganti musim berubah, mereka mengeroyok kebenaran. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalau itu terjadi padamu ya Muhammad, maka ingatlah, itu juga pernah terjadi pada Isa, itu juga pernah terjadi pada Musa. Jangan kau takut, jangan kau sedih, karena dunia silih berganti, zaman berubah. 1438 Hijriah. Berakhirkah kisah pengeroyokan terhadap kebenaran? Nabi sudah berakhir, tapi ada pelanjut para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang menyuarakan kebenaran, ulama dikeroyok, ulama dihabisi, difitnah dengan istilah komando jihad. Siapa yang berkhutbah menyinggung kekuasaan, ini anggota komando jihad, tangkap, habisi, penjarakan. Buya Hamka dengan lantang datang, dia pukul meja itu dengan keras. Tidak ada komando jihad, ini fitnah terhadap ulama. Kalau memang ada komando jihad, akulah orangnya, kata Buya Hamka. Marah luar biasa karena Allah. Hamka yang lembut dan santun, Hamka yang baik, hatinya lunak karena Allah. Tapi ketika kebenaran dikebiri, dikriminalisasi, saat itu dia marah, dia pukul meja sampai pecinya jatuh. Itulah sakit terakhir Buya Hamka menjelang kematiannya. Tidak ada komando jihad. Hari ini 36 tahun, 37 tahun, hampir 40 tahun setelah kepergian engkau wahai Haji Abdul Malik Karim Amrullah, apakah yang kau alami dulu tidak lagi terulang? Kau sudah menghadap Allah, tapi kami hamba-hamba Allah yang memikul peran para nabi dan rasul menyuarakan kebenaran, hari ini penerusmu itu difitnah juga seperti yang kau alami dulu. Gentarkah mereka? Tidak. Takutkah mereka? Tidak. Karena takut mereka sudah habis untuk takut sakaratul maut. Takut mereka sudah habis karena takut akan menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Takut mereka sudah habis karena mereka akan takut menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim, mereka tak ada rasa takut. Walahum yahzanun, mereka tak ada rasa sedih. Man arafat dunya hanat alaih, siapa yang tahu dunia, maka ringan dunia ini di pandangan matanya. Dunia ini tak lebih daripada satu sayap nyamuk. Dunia ini tak lebih daripada satu tetesan air di tengah samudra yang luas. Masukkan telunjukmu di tengah samudra, lalu angkat ke atas. Falyanzur bima yarji, pandang ujung telunjukmu baik-baik. Apa yang kau lihat? Setetes. Hanya karena setetes itukah kau jual imanmu? Hanya karena setetes itukah kau gadaikan keyakinanmu? Hanya karena itukah kau takut menghadap dunia, lalu kau hilangkan ketakutan menghadap Allah? Mereka yang memperjuangkan agama Allah tak pernah takut sedikit pun. Ala inna awliya Allah, ala inna awliya Allah. Ketahuilah, mereka yang menolong agama Allah, Allah yang sudah mencabutkan rasa takut itu karena perjuangan mereka. Hidup panggung sandiwara, dunia papan catur. Ketika permainan usai,
antara pion dan raja akan kembali ke kota yang sama.